إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آني الكرام وحسن شؤم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولا تأكلوها إسرافا. Dan jangan kamu makan harta anak yatim, anak yang kematian ayah sebelum balik. Jadi harta peninggalan daripada ayah itu jangan kamu makan melebihi batas kepatutan atau berlebih-lebihan dalam mengambil. Jasa pengelolaan. Jadi seorang yang menjaga anak yatim, syarat luluskan dia boleh ambil kadar dia saja. Umpamanya budak ni kalau dihantarkan orang jaga, berapa upah ni? Dia panggil ujratul misli, upah semasa. Budak kecil ni kita tahu jadi orang upah dia lah kan. Jadi sekadar upah tu dia duduk dengan kita, kita jaga dia. Jadi kita tahu dia nak buat kerja apa sebab menjaga anak yatim tadi. Maka boleh diambil upah sekadar tu. Jangan lebih. Katalah orang bagi upah dia sebulan 2,000 misalan dia. Dia tengok orang ni kaya bantai ambil 5,000 bulan. Tak boleh tu. Itu makna sudah israf melampaui. Habis. Kemudian wabidaran an yakbaru. Dan janganlah pula tergesa-gesa. Wala ta'kulu ha israfan. Sini wabidaran. Dan tergesa-gesa atau terburu-buru memakan harta tersebut kerana khawatir. Ya, mereka menjadi dewasa. Sementara ni budak ni kecil terpiara, bedal je lah. Nanti besok dah besar, dah segar kita, kita tak dapat lagi. Itu ada dalam kalbi hati dia mana. Itu satu kesalahan besar ni tegah dalam Al-Quran. Jangan kita menzalimi harta anak yatim. Anak yatim tak semesti dia susah kan? Seorang bernikah, suami isteri dapat anak seorang, tiba-tiba dia kaya besar, jutawan, meninggal. Dia meninggal anak dia kecil, tapi harta ditinggalkan juta duit tak habis makan misalnya. Anak kaya tu kaya. Jadi maknanya orang yang menguruskan tadi kena jagalah. Umpama dia meninggal, ibu bapa dua-dua sekali insiden, budak tinggal seorang, kita ambil jaga dia. Sebab jaga dia tadi, kita beri tumpuan jaga, dah tak boleh buat kerja lain ke apa, boleh ambil upah harta peninggalan tu. Tapi ambil sekadar yang maklum. Dia panggil ujratul misli, mana upah semasa berapa ambil. Macam tu dah. Jangan dia tengok, wah ni harta banyak juta ni kan, tersebat je lah sebelum budak ni besar. Itu tak boleh. Ada niat yang mana fasad yang tak elok tu haram hukum dia. Ma'ana wa kafilatain kahatain. Rasulullah SAW sebut, aku dengan orang yang memelihara anak yatim kahatain. Macam dua, jari tengah dengan jari, jari telunjuk. Mana dapat bersama di akhirat. Setengah daripada ruang yang dibuka oleh syarak untuk bersama dengan Rasulullah SAW di akhirat ialah memelihara anak yatim. Itu besar tu. Buat tuan guru di Melaka ni tak boleh lawan jawatan tuan guru Mu'alim Haji Abdul Rahim. Masya Allah. Mana anak yatim ada dikutip. Dia ambil dia bawa madrasah, dia piara. Masya Allah. Dia piara dua tu. Tanggungan zahir dan rohani pun dia beri sekali. Dia didiknya budak tu dengan ilmu. Ilmu syarak.
Jangan ambil maknanya melampaui dan jangan tergesa-gesa sebab bimbangkan takut budak ni dah besar tu tak dapat nak nak sebat atau kawan. Jangan. Itu niat tidak elok. Diharamkan oleh syarak. Qala ta'ala wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan siapa di antara kalian, ini wahai para wali, bapa mak dia tak ada semua, tinggal datuk misalnya lah, kana ghaniyan, yang mampu dia kaya dan memiliki harta yang cukup, maka falyasta'fif, maka hendaklah ia menahan diri daripada memakan harta anak yatim tersebut. Ya, dia pun senang, tak ada apa payah, tak payahlah mengusik anak harta anak budak. Dan menahan diri semacam ini lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Maksudnya dia buat kerja itu ikhlas ya, kerana Allah Ta'ala. Ha, ya Allah. Buat Ta'ala jadikan kepada baginda SAW segala contoh hari ini. Kalau anda rasa dia rasa apa? Sedih, tak ada ayah, tak ada ibu, maka Rasulullah SAW itulah contoh ada pada baginda SAW. Anak yatim piatu, belum dewasa lagi sampai umur baligh, kedua ayah isterinya sudah tiada. Semua tu ada panduan cantik pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi kalau dia kaya, yang meniari dah cukup, tak payah ada ambil. Wa man kana faqiran, dan barang siapa pula yang fakir. Ya, fakiran ni miskin. Dia sini pun ya tak cukup. Tiada memiliki harta yang cukup. Fakir. Iza jitama'ah iftarqah. Iza iftarqah ijtama'ah. Itu antara dua lapas, fakir dan miskin. Iza jitama'ah, apabila dia berhimpun. Ya, fakir dan miskin dalam satu ayat. Iftarqah. Makna-makna dia beza. Fakir dengan miskin, maka fakir lebih teruk. Ya, fakir ni dia memerlukan, tapi dia dapat keperluan dia separuh ke bawah. Ya. Dia perlu belanja satu hari RM20 misalnya, dia dapat 10 ke bawah. Itu fakir. Kalau miskin, dia tak dapat penuh, tapi lebih daripada separuh. Dia nak belanja RM20 misalnya, dia dapat 18, 19. Tapi tak cukup. Tapi lebih daripada separuh. Sebab miskin dia tak berapa teruk sangat. Fakir lagi teruk. Jadi sini didatangkan, Allah Ta'ala datangkan ibarat dengan wamangkan fakiran. Dia fakir maknanya teruk sangatlah kehidupan ni, tak milik harta, tak cukup. Maka arahan dari Quran, Allah Ta'ala biar arahan tu ya. Fal yakul, tapi bil ma'ruf. Mengendaklah, bolehlah dia makan daripada harta tu sebagai upah penjagaan dia tadi, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang yang terbaik, dengan cara yang patut atas cukupnya. Jangan dia ada niat-niat yang tidak elok untuk memakan harta anak yatim secara zalim. Jangan. Tidak kurang, mana sekali cukup, tidak kurang dan tidak lebih biaya jasa pengelolaan, mana upah pengurusan bagi anak yatim. Kalau dia pergi pada orang lain pun, orang lain ambil upah macam tu juga. Jadi makna dia jaga tu dengan niat yang baik, dan dia sendiri terdesak dibenar syarak untuk dia mengambil sekadar perlu. Dan faiza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu. Ini kedetilan syarak jaga, jangan menimbulkan masalah di belakang hari. Faiza dafa'tum, kemudian apabila kamu menyerahkan, wahai para wali, setelah kamu mengetahui mereka sudah cukup mampu mengelolakan harta, mana sudah rasyid, sudah cerdik, budak ni dah pintar kan, dah besar dewasa boleh mengurus, serahkanlah. Dan penyerahan itu untuk tidak melibatkan ya permasalahan, maka syarak ajar kita dengan cara baik, itulah fasyidu ya. Kepada mereka tadi, ilaihim, kepada mereka anak yatim tadi, amwalahum, akan harta mereka itu, maka arahan Quran atalah suruh fasyidu. Mana penyerahan tu, hadirkan orang-orang muslim yang adil, mana penyaksian tu kena ada. Sekarang ada surat macam-macam kan. Macam tu eloklah tu, semua Quran dah ajar gitu. Maknanya cara untuk membentengi jangan berlakunya permasalahan dia akan datang, tuduh menuduh, aku dah bagi, kata belum, macam-macam. Jadi dah buat surat apa semua,
penyaksian dah ada senang. So tak ada ongketan di belakang. Sebab itu semua mudarat. Ad-darar izan, semua mudarat naklah dihapuskan. Maka setengah daripada kemudaratan ialah perkelahian daripada ongketan yang berbagai-bagai. Ya. Jadi sekarang ada saksi siap semua, dia tahu dia nak bangkit apa. Jelas. Islam nakkan benda tu cantik gitu. Alaihim mana bagi mereka atau mereka itu untuk menjadi saksi penyerahan dari. Kemudian waqafa billahi hasibah, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Ya, Allah Ta'ala sebagai pengawas apa yang terjadi antara kamu. Ini ayat maknanya mendidik hati kita supaya cukup bagi kita, dan kita mengenali Allah Ta'ala lebih hebat. Dia yang mengawas segala. Jangan ada unsur penipuan dalam harta anak yatim tadi. Dalam masa menjaga dan mengelolakan harta mereka itu, harta anak yatim, kemudian Allah SWT akan menghitung dan membalas perbuatannya sesuai ya penghitungannya. Ia penghisaban daripada Allah SWT. Kemudian setelah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa secara bersungguh-sungguh dan membaringi perintah takwa tersebut dengan perintah menjaga hubungan keluarga pula. Kemudian harta anak yatim, dia meringankan beban orang-orang yang nalarnya kurang sempurna. Ya, maka Allah menerangkan pula waris di sini pula, bagi ahli waris agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membahagikan harta peninggalan. Dia panggil harta tarikah tu. Seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pada zaman itu perempuan tidak memperolehi warisan kerana mereka tidak mampu menghalau musuh dalam peperangan. Jadi diberikan orang yang hebat dalam peperangan. Siapa yang berperangan hebat, maka dia dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Situlah pergi jauh. Ya, perempuan tak dapat. Kedatangan Islam mengajar balik, membetulkan suasana kebengkokan pahaman jahiliah mereka. Ya, sebab orang dia tinggalkan suami, dapat pula anak, dia banyak susah. Dia dapat, dia ni tak dapat. Orang tak ada kena-mena pula dia dapat. Yang pergi berperang dan begitu. Jadi itu maknanya menggunakan ra'i, akal, dinur ra'i. Agama yang menggunakan kepala, khotak dia yang tak betul. Ini syarak tak? Ya. Yang dibagikan oleh syarak, bahagian-bahagian mereka yang layak menerima daripada harta peninggalan si mayat tadi. Kemudian Allah SWT menolak kebiasaan. Jadi sebagai kebiasaan adat jahiliah, pewarisan harta seperti itu, dan menegaskan bahawa setiap orang, baik laki-laki ataupun puan, mempunyai bahagian yang telah ditentukan. Ya, bahagian syarak dah tentukan. Ha, maka penentuan dia akan disebut akan datang. Maka Allah SWT berfirman di sini, lirrijali nasibun mimma taraka walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal akrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudah. Lirrijal, bagi lelaki yang mana sudah dewasa atau belum. Dalam bab faraid, dia tak kira orang tu dewasa ke tak dewasa, dia tetap dah dapat. Samalah juga dalam bab zah zakat. Mak zakat, dia tak ada ikatan syarat dia dengan umur balik atau tidak. Seorang dia ada duit, dia meninggal, anak dia waris seorang. Anak duit banyak, juta, wajib dia keluarkan zakat. Walaupun anak tu anak yatim, sebab anak yatim tak semesti dia fakir. Kadang dia yatim, dia lebih kaya daripada kita lagi. Ya, sebab tu tak masuk dalam asnaf 8 yatim. Ya, kadang-kadang orang Melayu dia keliru. Nak beri zakat ke siapa? Nak beri anak yatim. Salah tu. Tak ada asnaf. Dalam anak yatim tak ada asnaf 8. Ya, jadi anak yatim ambil bukan atas dasar nama yatim. Dia ambil atas dasar nama fakir atau miskin. Tapi ghalibnya fakir, apa, bila yatim biasanya dia miskin, dia susah. Maka dia beri atas nama susah, miskin, bukan atas nama ya yatim. Sebab ada yatim yang kadang-kadang dia lebih kaya daripada kita lagi. Kita nak beri zakat kat dia apa? RM25, dia senyum. Duit dia RM25 juta dia.
Anak yatimnya dia bapa ditinggal tak habis makan ni. Ha, sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata jangan kamu biarkan harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Apa maksud dia? Mana harta anak yatim jangan kau biarkan dia makan zakat. Setiap tahun dia kena tolak zakat dia tu dan disimpan tu. Ya. Mana orang yang mengelolakan, pihak yang menjaga bagi anak yatim tadi. Dia tahu anak yatim bapa dia tadi tinggalkan duit banyak, maka dia kena uruskan. Ya, itulah zakat tu kena tolak. Tidak tahu tolak. Jadi Nabi kata jangan kamu biarkan, bermakna kembang biarkanlah harta dia tu. Dia nak labur pada apa? Bisnes apa yang baik, yang yakin nampak ada keuntungan dan sebagainya, dia boleh guna untuk meningkatkan. Kalau tidak, harta tu makin kurang. Kurang. Kalau 20 tahun, kalau 10 tahun kita jaga dia, sebelum serah, mana 10 tahun tu zakat tu kena keluar. Mana harta tu akan kurang. Ini menandakan mafhum dia apa? Harta anak yatim pun kena zakat sebab ada milik fakir miskin dalam tu. Ha, jadi makna yang tak terlibat dengan kiraan umur, syarat umur balik dalam bab zakat tu. Satu lagi dalam bab iris, babul irsi, mana dalam bab ayatulah bab pembagian pusaka. Walaupun ni budak kecil, dia akan dapat pusaka masing-masing. Cuma dia tak boleh lagi nak pegang sebab dia belum rasyid, belum cerdik, maka dia serahlah pada waris itu. Itu sahaja. Sebab sini dia sebut laki-laki, tak kira balik tak balik dapat. Lirijali, bagi laki-laki itu sudah dewasa atau belum, maksudnya tak kira. Akalnya sempurna atau tidak, dia gila boleh dapat. Dia ada anak tiga orang, seorang gila. Yang gila dapat pusaka dapat. Itu hak dia. Ha, yang lain, orang yang pemegang amanah ke atau waris, uruskanlah benda tu. Di sini kadang-kadang kalau tak jaga orang, khianat dia. Orang tu akal tak apa sempurna. Harta pula banyak, 10 ekar ada entah. Ada orang buat, dia buat surat, dia suka tucuk jari macam berlaku. Itu pengkhianatan berlaku. Tapi sini nak ceritakan, dia ada bagi bagian. Lirijal nasib, apa nasibun, ada hak, ada bahagian dia. Yang sudah ditetapkan tu dan ditentukan mana oleh syarak. Daripada mimma tarkal walidani wal akrabun, daripada harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabat dia. Ya, ha, di mana pun lelaki ada tu. Kalau orang tua maknanya dia anak. Jadi ada makan fardhu, ya. Ada yang makan fardhu. Apa dia? Ibu, bapa, suami, isteri, anak. Itu makan fardu. Apa mana seorang tu mati, dia mesti dapat. Cuma tengok hijab. Kalau ada, kadang hijab nuksan berlaku di dalam faraid lah, ya. Mana daripada banyak dia dapat, dia makan sikit sebab ada hijab dia orang lain. Misalnya, kalau tak ada orang lain, dia tunggal dia dapat banyak, kan. Itu contoh dalam faraid banyak. Ada hijab nuksan. Ada hijab hirman terus. Ada orang ni, orang ni tak boleh dapat. Kalau tak ada orang ni, baru dia boleh dapat. Ada juga. Itu perbahasan banyak dalam faraid lah, ya. Kemudian bagi lelaki, bagi nisa dapat tak? Ah, sini perbahasan. Walin nisa inasibu mimma tarakal walidani wal akrabun mimma qalla minhu au kasabu. Dan bagi nisa perempuan pula, dewasa ataupun belum dewasa, tak kira cukup umur tak cukup umur, sempurna nalar ni dia atau tidak, sama ada dia apa, ha, cukup belanja tak cukup, tak kira dia dapat tu. Kaya kemiskinan dapat. Atau hak bagian, ada hak bagian yang sudah ditentukan pula, akan datang dia akan ceritakan bagian daripada harta peninggalan kedua orang tua kerabatnya, ya. Baik sedikit harta dan harta peninggalan itu, banyak sikit tak kira, dapat dia bagikan. Au kasur, ataupun banyak kasuran, nasibah mafrudah, bagian yang telah ditetapkan oleh syah, oleh syarak. Ha, itu di antara keadilan dalam Islam, dibagi rapi benda ni. Jangan ada unsur-unsur penzaliman, ya. Ha, dalam kitab Allah SWT, sebagaimana akan diterangkan dan diperincikan setelah ini, akan dibagikan. Dan di antara hal yang menimbulkan ketakwaan adalah sedekah pada ahli waris dan harta peninggalannya. Iza hadaral qismata ulul qurbah ila akhir ayat. Sarakallahu alazim.